Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Chanwar Batin. Pada siang hari ini Chanwar Batin akan memberikan sedikit tutorial cara masang pembalut. Bukan pembalut buat cewek ya, tapi pembalut buat hobi, yaitu raket nih. Sama Mas Dimin. Ini Min, geser Min. Jadi pertama kita pakai apa, Mas? Gimana? Yang pertama kita beli ini dulu sekitar 5.000 loh. Ini cuma 5.000, Mas? Iya, ini modelnya handuk anu beret, ada yang apa namanya? Sing apa ini kulit lah, yang kulit ini 10.000, ini lebih murah tapi lebih berat nengnya sehingga apa ucul lunyu. Berarti tergantung kebiasaan kita yang iya betul. Kita lepas putihnya dulu nih, putihnya kan ada ini sebagai double tip. Kita klekep loh juga aku kunet di penting klekepin. Kita diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Iya, minum dulu ngopi lur. Ingat jangan lupa ngopi, tapi ngopi jangan kebanyakan sesuai dengan keimanan kita. Ujungnya tarso. Kita kelompok semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita siapkan raketnya. Kita karena kita keinginan kita kalau mau yang tebel ya berarti nanti ulirannya dekat, kalau yang ingin yang kecil nanti ularannya renggang sih renggang. Dan kita bismillahirrahmanirrahim dulu, kita dari sini, kalau sini rusak cat, nanti pada lecet kayak gini nih yang punya kemarin berarti butuh, jangan sampai di sini karena kalau lama-kelamaan ini lecet pada ngelotok kemana-mana. Kita paskan di sini aja, set ini tempelin, kita puter 1, 2, 3, 4 dengan kita tarik agar tidak begitu apa nempel, agar nempel tidak begitu kendor. Iya, kita sesuaikan seperti ini, berurutan terus. Set, kita kayak gini terus. Set. Kenapa kecil? Kalau kecil itu suka nyemes, kalau gede nanti angel. Kalau kecil kan ya nutup, kalau gede kan orang bisa ngeregem, ngemek ya bang, ngeregem. Kalau enaknya gregem, jadi kita full pegangannya, jangan menutup kayak gini. Coba contoh si kecil kan, nggak bisa. Jadi kenapa harus suka yang kecil, jangan yang tebel. Kalau kandel itu nggak bagus. Mas Dimin ada gunting, Mas Dimin? Ada pak? Iya. Tolong ya Min, Mas Dimin. Nih Mas Dimin, kita arahkan ke hobi badminton. Kalau udah tua jadi tetap berolahraga. Karena dengan olahraga kita tidak sering kapotik, dela-dela lara, dela-dela pijet salah. Kita harus semangat biar otot kita bentuk dan kuat. Silaturahmi, kita olahraga dengan silaturahmi sama teman-teman kumpul, daripada kumpul di kafe ya orang mampu kayak nyong lian simbu. Kalau kita olahraga di gedung kan paling ngopi susu telung ewe cukup, minum kopi apa susu telung ewe, kafe ya udah ketan. Kita kan yang butuh beras tempur. Ada pertanyaan? Seperti ini nanti lebihnya kita pakai kembali nggak apa-apa. Kalau nggak kita buang nggak apa-apa. Mereki. Ini bisa setahun ya nggak ganti nggak apa-apa. Coba awet loh, Pak Awet. Setahun pun awet kalau kita pakai awet. Murah 5.000 setahunnya murah. Daripada untuk tuak yang mati. Nguring. Sini Mas Dimi, ini Mas Dimi. Makasih Mas Dimi, ini kita potong Mas. Potong dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kita sesuaikan. Ini Mas Dewi mau belajar badminton, jangan malu Mas, karena dengan olahraga badminton kita banyak teman, banyak saudara, teman adalah harta, singgil cukur. Ini seperti ini sudah jadi, kita tinggal pakai, ini udah rapi, enak, ini 5.000 satu tahun, orang tong, awet, gak boleh. Nanti kalau udah dibiarin gak apa-apa, dikeringin, diangin-anginkan, jangan di zona tas bahaya lembab, kita taruh paku, candelkan, kalau jangan di tas terus. Itu tip cara merawat belut atau pembalut pada raket kita agar tetap awet. Kalau udah dipakai kan basah kena keringet,
kita jangan taruh tas terus, tapi kita cantelan di paku dia ini kan biar kering kembali. Kalau di tas terus nanti seminggu baru dipakai lagi jamuran, nanti baru kalau ini enggak. Kalau di yang jangan dijemur, jemurnya rusak. Apabila dijemur karena sinar matahari adalah sinar matahari yang sangat kuat untuk mengalahkan sepatu kita, raket kita, batu pun pecah kalau kena sinar matahari terus menerus. Ada pertanyaan? Terima kasih, jangan lupa subscribe channel dan berbuatin. Tonton terus, semoga fotonya diganti sama Bustalo 1000 kali lipat. Salam wak wak lur. Sukses. Subscribe. Masuk surga.